Polda Metro Jaya bersinergi bersama TNI dan Pemda DKI Jakarta melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka kesiapan pengamanan tes event Asian Games 2018. Pesta olahraga Asian Games yang ke-18 itu rencananya akan diselenggarakan di Indonesia pada tanggal 18 Agustus hingga 2 September 2018 nanti. Adapun tempat pelaksanaannya nanti akan diselenggarakan di dua kota, yaitu Jakarta dan Palembang. Pada tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan 2 September 2018 di dua tempat, yaitu Jakarta dan Palembang. Apel gelar pasukan ini dipimpin langsung oleh Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Purwadi Arianto dan diikuti oleh pasukan dari TNI, Polri, dan Pemprov DKI Jakarta. Dalam apel tersebut, Wakapolda membacakan amanat dari Kapolda Metro Jaya bahwa apel gelar pasukan ini untuk bersinergitas dalam pagelaran kekuatan pengamanan dan kodal guna terciptanya keterpaduan dan sinergitas antar fungsi. Maka kita harus memilih action plan atau perencanaan aksi yang matang dan mencari solusi untuk meminimalisir risiko yang akan ditimbulkan. Dan jangan underestimate, sehingga rasa aman dan nyaman dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat pada umumnya dan para atlet maupun official Asian Games pada khususnya. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata. 3, 1, 2, 3. Siap.